never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. Hey. Dengar dulu ya. Sip, udah teh? Udah. Oke, berangkat. Kita lewat sana ya? Sana aja kok bisa. Lewat sini? Iya. Nah. Lalu beres kerja tetehnya? Iya. Semangat. Ternyata ada jalan di sini. Iya, sedang kecil nih, Pak. Aku tadi muter. Berat gini. Iya, emang kecil gangnya juga kelihatan. Tersembunyi. Udah lama Kak kerja di sini? Belum lama sih, baru mau setahunan lah. Oh, mau setahunan. Iya. Asli Bandung kakaknya? Iya. Iya, iya, iya. Saya sambil ngonten nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Ya. Ngonten di mana Pak? Ngonten di YouTube sama di TikTok. Nama channelnya ini Kak, Ojol Sukses. Ojol Sukses. Ojol Sukses. Oh. Karena ojol bisa sukses. Seru-seruan aja ini maka. Iya. Tapi hari Sabtu masih kerja ya Kak? Masih, cuman kayak Sabtu kerjanya setengah hari. Minggu libur. Libur, minggu. Oke. Eh, sekarang mau jalan-jalan nih kakaknya? Iya. Mumpung mau libur weekend. Mau jalan-jalan kemana Kak? Misalnya sih mau ke Garut sama teman-teman. Weiss. Ke ini pemandian air panas. Iya, sama sekalian mau nyamperin temen juga kan ada yang di sana. Ah, iya ya. Kayaknya udah seminggu kerja gitu ya terus. Iya. Bener ya. Jadi refreshing ya. Refreshing. Harusnya ke kiri ya tadi. Oh, enggak, kok lurus bisa. Oh, lurus. Ya. Seru Kak kerja? Seru. Kalau ini teh perusahaan tekstil atau apa Kak? Ini garmen. Oh, garmen. Iya. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya Kakak kerja di mana? Belum sih, ini kerjaan pertama di sini. Oh, baru yang pertama ya. Iya. Kirain teh udah kerja di tempat lain gitu. Belum. Oh my god. Garmen bikin apa Kak di sana? Bikin tas sama bikin alat-alat mendaki kayak gitu, kaos juga ada baju. Iya, iya. Buat ekspor atau lokalan aja? Buat di sini aja sih. Kayaknya belum deh ekspor. Iya, iya. Nah, kayaknya pasarnya di kita sih ya. Udah banyak yang ngedaki-ngedaki mah di kita ya. Iya. Berarti kakaknya baru beres sekolah tuh ya tahun kemarin? Tahun 2022. Heeh, 2022. Kerjanya 2023. Iya. Bapak udah lama ngojeknya? Udah lama. Dari 2018. Oh, udah. Cuman kalau dulu mah kerja Kak, sayangnya enggak dia pakai aplikasinya. Kadang-kadang aja. Iya. Mulai-mulai mau fokusnya 2020 lah. Oh. Sebelumnya kerja di mana, Mas? Ya, saya mah kerja di perbankan. Oh, gitu. Sudah lelah saya kerja di perbankan. Oh iya, kenapa? Saya tuh kerja nggak punya tujuan. Oh.
kalau kerja kan setidaknya kita tuh harus punya goals ya, tujuan. Iya. Kayak kita kontraknya vendor, terus pengenlah 2 tahun atau 3 tahun ke depan jadi kontrak kantornya langsung misalkan gitu. Iya. Udah gitu sambung ke permanen. Udah gitu berkarir gitu ya sampai pensiun. Iya. Tapi tidak sesuai harapan. Namanya juga hidup ya, Pak. Saya teh 13 tahun di perbankan teh. Oh, udah lama juga ya. Dari bank swasta asing, swasta nasional, sama BUMN. Oh. Terakhir di BUMN. Tapi udah enak kerjanya. Enak lah, besar. Pakaian rapi. Iya. Yeah. Orang dihargain. Kenapa berhenti? Ya itu tadi. Karena nggak ada goal. Udah nggak punya tujuan kerjanya. Oh. Baca. Jadi saya tuh berpikir kalau misalkan kayak gini terus, ya sampai tua juga kayak gini gitu. Iya. Karena teman-teman saya juga udah pada tua, udah pada nikah, udah punya anaknya banyak, masih aja nyurpei gitu. Iya. Masih aja nagihan apa sih? Oh, emang nggak ada pensiunan ya Pak di situ? Nggak ada. Soalnya kan kalau vendor mah nggak ada. Kalau ini mah ada. Kalau udah karyawan tetap mah ada. Kesejahteraannya beda lah. Udah after ininya after. Kalau udah mau pensiunnya beda. Iya. Gitu. Jadi aja ya udahlah. Udahan aja daripada dikeluarin nanti, mending keluar sekarang aja. Iya. Kalau sekarang mah masih bisa ada yang dikerjain. Kalau sekarang selain Mojek ngapain juga? Selain Mojek ada usaha kecil-kecilan juga. Konten juga. Oh iya. Terus ya gitu-gitu aja, Kak. Mungkin tahun depan mau, bukan tahun depan ya, tahun sekarang mungkin nanti pertengahan mau daftar kuliah lagi. Oh iya, lanjut, sebelumnya udah pernah kuliah? Iya, sebelumnya informatika, sekarang mah saya mau ngambilnya hukum. Berarti lanjut S2? Double, karena saya ngambil di luar jurusan yang pertama. Oh, baca. Gitulah Kak. Kalau kakak sendiri nih gimana? Ya sih mau kuliah juga ya. Soalnya pengen naikin karir juga gitu. Iya benar. Iya. Ayo hati yuk kuliah bareng yuk. Ayo bareng kita kuliah di mana? Saya tuh rencana kuliah mau di UT, bisa sambil kerja kuliah. Iya, sama saya juga mau di UT dasarnya. Ya, ayo. 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 Soalnya biar fleksibel gitu kan. Benar. Ayo. Aku mau tahun depan lagi. Nanti bulan tahun ajaran pertengahan ya tahun ajaran tuh. Iya, tapi kalau nggak salah tahun ini tuh terakhir dasarnya tuh Februari. Ah, aslinya? Iya. Nah, berarti aku Februari harus daftar. Iya. Bulan depan ya. Buat ya. Ajaran yang tahun bulan 6 ya. Iya. Oke. Ayo daftar, Kak. Kita ya. Kuliah lagi. Iya. Kakaknya mau kuliah di apa? Maksudnya jurusannya apa? Manajemen. Ah, manajemen. Iya. Kalau SMA-nya? Apa? Iya, waktu SMA-nya sih bisnis daring dan pemasaran. Wih, nyambung sih. Iya. Berarti planning, organizing, equity, controlling, monitoring, yang kayak gitu lagi ya? Iya. Nanti tuh belajar marketing, Kak. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Iya. Wih, seru dah. Saya masih bisa belajar nggak ya? Bisa dong. Kanan ya? Iya, ke kanan.
Udah punya pacar belum, Kak? Udah. Wah. Kayaknya nih jalan-jalan sama Bebep. Kenapa? Jalan-jalannya nanti mau sama Bebep? Enggak. Jauh Bebepnya. Duh, LDR? Iya. Aduh, yakin. Di mana gitu? Kerja di Tangerang dia. Wah. Kerja di Tangerang. Ke sini, Pak. Kanan. Iya. Jalannya itu? Iya, gong itu. Udah berapa lama pacarannya? Mau 2 tahun. Udah lama. Yakin sama pacarnya, percaya? Insya Allah yakin. Benar. Benar. Udah tahu belum cara ngebedain yang bohong sama yang gak bohong? Gimana emangnya? Lihat aja di konten aku. Banyak. Ntar dilihat. Seru-seru. LDR. Aduh. Apalagi cowok sama LDR. Aduh, makannya di Tangerang. Aduh. Oh, kenapa di Tangerang? Enggak lah. Aku ngomporin. Di sini di depan ya, Pak? Ya, di mana? Di sini? Ya, di sini aja. Ya, terima kasih ya. Iya, makasih. Iya, buat Bapak juga. Semangat. Iya. Kalau kita nanti bisa kuliah bareng. Iya. Sip. Ini kembalinya. Enggak apa-apa. Nun ya. Ya.